Ya bisa duduk semuanya. Dah. Jangan ribut. Jangan ribut. Dah. Jangan ribut lagi ya. Jangan ribut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua, kita sudah kedatangan guru kita. Guru kita yang akan membagikan ilmunya kepada kita. Diharapkan kepada adik-adik semua untuk mendengarkan, dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Semuanya harap untuk diam ya adik-adik. Jika kamu anak baik maka diam. Diam. Yang ada di suara. Semua diam. Abang. Semuanya diam nak. Ada guru di depan. Ustaz, yes. Thank you.
tes. Thank you.
telah diri sini. Kenapa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh Nabi besar Muhammad telah membawa kita dari alam jahat. Yang saya hormati Ustaz Mirza Gunawan selaku pemateri kita hari ini, yang saya hormati para alumni atau demisioner remaja Masjid Al-Mabrur, yang saya hormati seluruh panitia Tafira yang ketujuh, dan yang saya sayangi seluruh peserta Tafira ketujuh pada tahun 2022 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kita sudah kedatangan Ustaz Mirza Gunawan sebagai pemateri kita hari ini.
Siapa nama ustaznya? Jadi beliau akan menjelaskan sedikit tentang topik yang sudah kita persiapkan untuk waktu. Bluetooth mode radio. Langsung saja saya persilakan kepada ustaz-ustaz kawan, kepada ustaz waktu dan tempat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat semuanya ya. Udah hari keberapa hari ini? Hari ke-8. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sebelumnya, hari ini mungkin kita lebih banyak nengok materi di slide, karena ada beberapa materi yang sudah ustaz persiapkan, kebetulan lebih mudah dicerna secara visual. Jadi kalau durasinya cuma sedikit, kita lebih mudah cerna, lebih mudah lihat secara visual. Mungkin bisa lihat di depan semuanya. Bagi yang tadi belum kenal ustaz, iya, ini dia. Tak kenal maka tak sayang, sedikit biodata Ustaz Gunawan yang hadir pada hari ini. Iya. Nama saya Tengku Haji Mirzakran STMAP, dipanggil Ustaz Gunawan. Saya lahir di Banda Aceh 30 April 1980, hampir 1 tahun. Bagi yang mau kasih hadiah, diterima, tak marah. Saya tinggal di belakang ini. Ada yang tahu Jalan Haji Nabi nomor 42, pas depan Nurul Iman. Ada yang tahu? Ada tahu ya, lewat ya. Ya, rumah sekarang sudah dicat kuning. Tapi itu rumah orang tua saya. Sekarang saya tinggal di Andema, komplek Andema I15 di Alu-Awi. Bagi yang mau datang, kadang nanti kadonya sempat diantar, boleh antar ke rumah. Saya sekarang menjabat sebagai Sekjen Tastafi. Tastafi itu adalah organisasi yang mengajarkan tentang tasawuf, tauhid dan fikih, tiga ilmu utama kita. Saya juga sekretaris umum di HUDA, Himpunan Ulama Daerah Aceh, dan saya pegawai negeri hari ini dapat jabatan, alhamdulillah ada mobil parkir di depan. Saya sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara. Saya sudah menikah, ada yang patah hati kan? Iya, satu istri, tiga anak. Jadi nggak dibalik ya, bukan tiga istri, satu anak. Iya, satu istri, tiga anak. Istri saya itu namanya Haja Mukani Mandevik. Anak saya tiga, Riang, Rani, dan Rina. Ya, mungkin kalau ada yang pernah di sini, mungkin ada yang sebagian kenal dengan anak saya. Karena mungkin spesial ya. Ya, ini inti dari pelajaran kita hari ini. Khairun nas am fa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi namanya orang yang berguna. Kalau orang berguna disebut guna gunawan. Jadi mudah-mudahan dia bisa jadi gunawan-gunawan semuanya, dia bisa jadi orang berguna untuk orang lain semuanya. Kita harapkan semua yang ada di sini, adik-adik semuanya, bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ya, ini sedikit ucapan. Selamat mengikuti takbiran 7 tadris di Ramadan 1443 Hijriah dari Ustaz Gunawan. Ya, ini materi kita utama. Sebelum kita mulai acara nantinya, kita harapkan adik-adik semuanya, baik yang kuat atau yang kuat, kita harapkan semuanya semangat. Semangat, kenapa? Karena ilmu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai. La yustata'ul ilm biraqatil jism. Artinya, kalau kita santai, ada yang tidur, ada yang istirahat, nantinya ilmu tidak akan terserap secara maksimal. Ini hadis riwayat Muslim ya. Iya. Kita pelajari hari ini yaitu ilmu dan adab.
Siapkan hati kita semuanya sebelum belajar, sehingga ilmu kita yang kita dapat dapat membuat kita lebih takut kepada Allah, bukan malah membuat sombong di depan manusia. Karena inti daripada ilmu adalah membuat takut kepada Allah. La yakhsyallah min ba'di ulama. In la yakhsyallah min ba'di ulama. Hanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhlak, the character of believer. Saya mungkin jalan-jalan. Ini ada sebuah ayat, wa inna kana ala khuluqin adzim. Dan ada ayat satu lagi, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Su'ilat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada orang yang bertanya kepada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Aisyah Ummul Mukminin. Ya, jadi ketika ditanyakan an khuluqin Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimanakah akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka Aisyah berkata, karena khuluquhul Qur'an, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah manifestasi daripada Al-Qur'an. Jadi, kalau kita mau pelajari Al-Qur'an di tadris di Ramadan ini, kita akan belajar tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Ini adalah hadis yang merupakan dasar daripada kita belajar akhlak ini. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Inggris. Serius. Ya betul ya, bahasa Arab. Betul. Ini yang namanya fokus. Makanya anak-anak semua harus fokus ya. Secara etimologi atau luatan, akhlak adalah jamak daripada khuluq. Artinya budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Akar katanya adalah khalaqa. Khalaqa menciptakan sama dengan khaliq dan makhluk. Sementara secara istilahan, Imam Ghazali mengatakan akhlak itu adalah fal khuluqu ibaratun an hay'atin fi nafsi rasikhatin anha tasduru af'alu bi suratin wa yasirin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Sebuah perangai, watak, tabiat, kebiasaan yang meletak kuat dalam jiwa seseorang. Makanya orang yang akhlaknya bagus, dia akan lebih mudah berteman, bergaul, dan bersosialisasi, termasuk mencerna ilmu-ilmu yang lain. Adik-adik semuanya, sudah belajar apa saja selama 8 hari di Tamira? Sudah belajar apa saja? Belajar Quran? Ada? Belajar hadis? Ada? Belajar akhlak juga ada? Ada, mantap sekali. Jadi, akhlak yang diajarkan di sini, mudah-mudahan nantinya kita bisa bawa pulang dan kita jumpai orang tua kita pastinya dengan akhlak yang lebih mulia. Nah, hari ini kadang-kadang seorang orang tua memberikan kepada anaknya harta. Tapi sebenarnya tidak ada pembedaan ibu dan bapak bagi yang diantarkan oleh orang tuanya ke sini. Tidak ada pemberian lebih berharga daripada pendidikan akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak adalah pemberian yang lebih hebat, bahkan lebih besar daripada uang. Ya, hari ini Ustadz mau bagi-bagi hadiah. Mau hadiah? Mau. Mau ya hadiah. Ya. Ustadz ada kertas. Ada. Ya, bisa keluar ya. Ya, berubah jadi uang kalau betul-betul punya akhlak. Ya, jadi Ustaz minta satu orang, boleh cowok, boleh cewek, satu orang maju ke depan untuk bantu Ustaz. Satu orang, boleh. Oh ya, boleh silakan. Ini ada yang bangun? Oh iya. Ya, ya. Oh ada. Siapa namanya?
Faisa Al-Khairah. Baik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini ada uang lagi. 50 ribu. Itu siapa? Ini biar adil ya. Karena banyak kan yang mau kan. Biar adil ya. Biar adil. Uangnya Ustaz masukkan dalam kotak. Oke. Uangnya masuk dalam kotak. Ya, kotaknya ini akan diedarkan pertama ke cowok dulu. Jadi ini ada bolongnya, tapi Ustaz balut pakai plastik, jangan dibolongin. Yang fair ya, jangan dibolongin, tapi cukup dibuka saja, dibuka dikeluarkan uangnya. Yang keluarkan uangnya bilang sama Ustaz, yang bisa nanti baru maju ke depan, yang bisa keluarin uangnya. Jadi uangnya akan diedarkan kepada
Iya, anak-anak cowok ya. Anak cowok dulu. Kalau berhasil di situ nanti cewek ada. Edarkan ke yang cowok. Silakan buka, tapi waktu untuk membukanya, karena kita waktu kita sebentar. Waktunya cuma 3 detik per orang. Kalau nggak bisa langsung over ke samping. Iya. Iya. Jadi. Iya. Akhlak. Sampai dengar. Edar. Duduk aja, duduk. Duduk. Kalau saya duduk. Duduk. Akhlak, dalam prakteknya ada akhlak yang mulia. Disebut akhlak mahmuda dan akhlak adalah akhlak mazmuma. Akhlak mahmuda adalah akhlak yang sesuai dengan. Tolong, jangan ribut. Kalau ribut diambil panitia. Ya, biar panitia ya. Akhlak ada dua. Ada mahmuda, ada mazmuma. Yang mahmuda akhlak terpuji, yang mazmuma akhlak tercela. Perhatikan nanti ada kuis. Yang bisa jawab kuis sudah dapat hadiah. Iya. Iya. Rasulullah bersabda. Dengar sabda Rasulullah. Akhlak yang baik itu tidak ada sesuatu, ya kan? Jadi diambil ya. Karena enggak tertib, karena enggak tertib akhlaknya yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih berat yang bisa diletakkan pada timbangan pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini kalau diletakkan bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan juga sholat malam. Makanya semuanya harus punya akhlak, harus punya adab, harus punya etika. Ya boleh, akhlak ada sama. Akhlak mulia adalah seluruh perilaku, perbuatan, adab, sikap dan sebagainya dari manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau bukan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis adalah akhlak mulia. Contohnya, memberi salam. Kita memberi salam kepada guru kita. Assalamualaikum cikgu, assalamualaikum Ustaz Gunawan. Nanti kalau jumpa Ustaz Gunawan dimanapun tetap tegur, tetap sapa ya. Jadi tetap panggil, salam adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Nah, kalau Ibnu Qayyim berkata, ini kita tes ke anak perempuan ya. Kalau gak tertib diambil panitia. Kalau gak tertib diambil panitia. Caranya tetap duduk di tempat. Tetap duduk di tempat, jangan bergerak pantatnya. Iya, tetap duduk di tempat. Iya, dengarkan aja. Satu orang cuma 3 detik ya. Ya, ada 4 rukun akhlak. Artinya akhlak yang mulia itu cuma bisa dibangun atas sabar, iffah, menjaga kehormatan diri, keberanian, dan adil. Jadi ada 4 rukun daripada akhlak mulia. Apa saja rukunnya? Sabar, iffah, berani, dan adil. Ada yang bisa? Hebat, berhasil ya? Ya, yaudah bisa maju. Di cewek berhasil dulu ya. Bisa lagi ya, cewek lagi yang berhasil. Iya, sini, maju dulu sini. Iya, makanya yang tertib, kalau tertib bersih. Siapa namanya? Miftahul Jannah. Arti Miftahul Jannah apa? Kunci surga, betul. Tepat, makanya langsung bisa buka kuncinya ya. Tapi nanti bagi teman-teman ya, Miftahul Jannah ya. Alhamdulillah, berhasil. Tinggal di mana? Oh, di depan situ. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Miftahul Jannah. Nanti jangan lupa kita balik. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, berhasil. Ya. Lagi ya. Ya. Ini supaya adil, Ustaz cuma minta tolong sama panitia. Panitia, tolong pilih satu orang cowok. Kan udah empat cowok. Satu orang cowok yang paling tertib, paling baik akhlaknya, paling semati.
paling menyimak pelajaran. Panitia yang pilih, panitia yang pilih nanti tunjukkan Pak Ustaz sekitar 3 slide lagi atau 4 slide lagi juga boleh, atau 5 slide lagi juga boleh. Pilih satu orang cowok, panitia yang pilih. Jadi terserah kamu panitia, cowok satu orang saja, karena ini gak ada KKN ya. Nanti kalau Ustaz yang pilih ternyata rekornya gak bagus, makanya silakan panitia yang pilih yang paling yang paling baik akhlaknya, paling semantik, dan insya Allah mudah-mudahan nantinya bisa dapat hadiah. Ini panitia yang pilih aja. Ya, salah satu ciri atau sifat akhlak yang mulia adalah pemaaf. Akhlak yang paling mulia kata Hasan Basri adalah yang paling utama memberi maaf. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama kita, kita segera memberi maaf. Ini adalah akhlak yang paling mulia. Apalagi contoh akhlak mulia, tawadhu. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ini dalam Syu'bul Iman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apalagi ini silakan disimak, nanti juga ada kuisnya. Ada kuisnya, silakan disimak. Sifat-sifat mulia. Atau kalau nanti panitia gak bisa pilih, boleh dari yang bisa jawab ini ya. Yang bisa jawab slide Ustaz, akhlak mulia apa saja, silahkan dijawab slide-nya. Tadi yang sudah ada apa saja, silahkan diingat. Ada tawadu, ada kana'ah. Ini kana'ah adalah biar muslim suka amat beruntung orang yang memeluk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta kana'ah kepada apa yang diberikan oleh Allah. Iya, apa lagi? Ini belajar kana'ah dari An-Nisa surat keempat ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian iri melihat orang lain yang Allah beri karunia lebih banyak daripada kita. Jadi kita enggak boleh iri sama orang lain yang udah dapat hadiah tadi. Nanti yang lain juga dapat hadiah. Cowok, cewek, silakan nanti yang bisa hafal slide-slide Ustaz. Ustaz mau tanya, sifat-sifat yang mulia apa saja, sifat-sifat yang tercela apa saja. Silakan dihafal slide-nya. Nanti panitia yang pilih ya. Oke. Nah, ini ada 10 tanda akhlak mulia. Mau dihafal silakan, mau dicatat silakan. Pertama, sedikit berselisih. Kedua, menyadari kekurangan diri secara objektif. Ketiga, tidak mencari kesalahan orang lain. 4, memperbaiki keburukan yang nampak. 5, mencari alasan yang bisa diterima. 6, bersabar terhadap gangguan. 7, menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain. 8, sibuk melihat aib sendiri daripada aib orang lain. 9, berwajah ceria dan bahagia. 10, lemah lembut dalam bertutur kata. Jadi ini disebutkan oleh Yusuf bin Asbad radhiyallahu an dalam kitab At-Tanwir karya Imam As-Sanani juz 5 halaman 535. Yang mau dicatat silakan. Ya. Kalau mau dicatat boleh. Nanti akan ada kuisnya. Tapi yang pilih panitia ya. Ada yang mau es krim? Puasa ya, puasa semua. Ada yang nggak puasa hari ini? Ada. Kalau ada boleh. Kalau ada yang nggak puasa ada pada dia. Oke, yang perempuan ada ya. Ya, es krim, es krim. Ini untuk yang ingatkan jualan es krim. Bagi yang mau maju ke depan boleh, tapi kita nggak kasih hadiah uang dulu. Hadiahnya ini ada, Ustaz ada bawa sedikit, tapi udah tinggal sedikit lagi, ada beberapa. Ada pensil, ada rautan, dan ada penghapus untuk nyatat. Nah, bagi yang mau maju, boleh kita kasih hadiah salah satu dari ini, boleh maju. Sambil nunggu teman yang mencatat, ada yang bisa maju? Untuk bantu Ustaz dekat ini aja. Siapa yang bisa bunyi gini? Boleh maju, jangan udah. Boleh, silakan maju. Iya, boleh. Cowok satu. Satu orang maju terus. Ya, siapa namanya? Muhammad Eka yang di
Ahmad Haikal Raghib Fahri. Ya, silakan ditekan. Oh iya, berhasil. Silakan ambil satu. Iya, satu aja. Apa aja boleh? Boleh stick, boleh crop, boleh stick. Nah, ini boleh satu aja, satu aja. Ya, ada lagi mau maju? Cewek boleh satu. Maju aja, kamu aja. Iya. Iya. Sambil temannya mencatat ya. Silakan. Belum berhasil? Iya, silakan ambil aja hadiahnya. Boleh cok, boleh ini. Iya. Lupa saya namanya siapa tadi? Siapa namanya? Pak Yunus Kambia. Iya, silakan. Ini ya, sudah cukup ya, tiga ya dulu. Nanti ada lagi, tenang aja. Ya, udah catat ya semuanya. Apalagi akhlak mulia, seorang mukmin itu bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Jadi ini juga diingat ya, ditulis. Bersyukur dan bersabar. Ajibku an amri mukmin, kata Rasulullah, aku heran daripada urusan orang beriman. Kalau dia bersyukur dia dapat pahala, dia bersabar juga dapat pahala. Kalau kita dapat cobaan, kita bersabar kepada Allah atas cobaan yang terima. Maaf ya. Jadi kalau kita dapat musibah, musibah itu bagaikan air yang keruh, semakin diaduk semakin keruh. Jadi bersabarlah, sebentar lagi akan menjadi jernih. Silakan. Kalau kita hari ini dapat musibah, kita harus bersabar. Jadi jangan lalu merasa susah dan galau. Silakan. Boleh lihat ke depan, ketika ditimpa musibah ucapkanlah, ini juga doanya. Apa doanya? Silakan baca. Iya, alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya, jadi ini doa kalau kita dapat musibah tetap alhamdulillah. Karena siapa tahu di balik musibah itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Iya. Seseorang itu bisa menilai dari orang yang teman dekatnya. Jadi kalau akhlak kita bagus, kita harus punya teman yang akhlaknya bagus. Berteman dengan orang yang akhlaknya bagus. Ada panitia di sini, ada ustaz semuanya, yang mungkin saya tidak sebutkan penghormatan satu persatu untuk yang sudah dimisioner, yang sudah bersama acara ini, terima kasih. Semua bisa kita dekati dan menjadi teman dekat kita. Karena keutamaan akhlak mulia, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Termasuk ini diperhatikan, kita sekarang sudah tiba di era digital. Kita sering berkomunikasi di media sosial. Apa saja ada berkomunikasi di media sosial, gunakan bahasa yang bagus, yang jelas. Jangan berkomunikasi dengan non mahram. Jangan share berita tentang amal saleh kita, karena amal saleh kita tidak boleh ria, tidak boleh diperlihatkan. Semua orang itu punya amal kebaikan. Amal saleh itu ibarat sempak, ibarat sigi, ibarat celana dalam. Jadi semua orang juga punya, gak usah dinampain. Gak usah kita selfie sambil surat terawih, gak usah. Jangan share makhluk foto-foto makhluk bernyawa, jangan asal sebarkan berita, kecuali setelah diklarifikasi. Ya, kita sudah tiba di bagian kedua yaitu akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Sekarang saya minta dari yang cowok dipilih panitia satu orang yang tunjuk tangan, yang bisa menjelaskan tadi sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Satu orang panitia tolong tunjuk siapa satu orang yang bisa maju, yang bisa menjelaskan akhlak yang mulia. Ya. Boleh satu orang tunjuk tangan, panitia yang akan menilai ya. Iya. Kita sudah sampai di bagian akhlak tercela. Iya, silakan. Ini di panitia ya. Iya, boleh berdiri di sini boleh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Obama. Yes, luar biasa. Dari Amerika loh, ya. Silakan dibuka dulu ini kotaknya. Buka dulu kotak. Tarik aja. Iya, kotaknya kosong ya.
Sekarang otak ini seperti hati kita. Kalau kita belum masuk tafira, ilmu kita masih kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi hari ini kita belajar tadris di Ramadan, terutama hari ini materi akhlak. Kita harus isi dengan materi akhlak yang mulia, seperti disampaikan oleh Presiden Obama kita. Silakan, Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari akhlak ialah orang yang bertutur kata lembut atau juga memiliki hati yang bersih. Kita kana'ah artinya adalah orang-orang yang cukup atas rezeki yang diberi oleh Allah. Ada mau tambah enggak? Ada lagi. Lalu cukup ya? Sudah paham? Sudah? Untuk lagi. Ada lagi yang mau dijelaskan tambahan kepada teman-temannya? Orang-orang yang berakhlak adalah angkatnya itu sama kayak orang-orang yang sering salat puasa sunnah. Ya, coba buka kotaknya lagi, udah ada isinya belum? Belum, tutup lagi. Ya, jadi tambahan lagi materi, apa lagi materi tambahan? Jadi belum ada isinya. Sangat beruntunglah orang-orang yang kanaan itu di sisi Allah. Coba buka kotaknya. Iya. Yeah. Udah ada isinya? Udah? Iya, selamat. Bapak ya. Iya, tadi Bapak sudah. Jangan lupa dibagi. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk yang nanti, ya, yang nanti maju ke depan, untuk yang akhlak tercela juga harus bisa jelaskan ya. Ini bagus dari Bapak. Akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh syaitan. Dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang tercela, karena akhlak tercela harus kita jauhkan, ya, teman-teman. Jadi, iya, ini dia. Pernah lihat akhlak notson atau enggak ada akhlak? Makanya kalau kita lihat di tembok-tembok terima servis akhlak. Iya, salah satu akhlak yang tercela adalah sombong. Ya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, hadis Muslim. Jadi nggak boleh ada yang sombong, kalaupun udah dapat uang tadi nggak boleh ada yang sombong, hadis Muslim. Selanjutnya apa lagi akhlak yang tercela? Riba, ini juga nggak boleh bulan puasa. Janganlah kamu di Al-Hujurat ayat 12 surat 9, janganlah menggunjingkan wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu menggunjingkan orang lain. Apakah kamu mau memakan daging saudaramu? Mau? Enggak, tentu tidak. Kenapa enggak mau? Karena ada giring padi menjadi gabah, jerang padi di atas sopan. Jangan senang berbuat gibah, mayat saudara bukan santapan. Nanti yang maju ke depan harus bisa apa ya? Nanti dari cewek. Ya, kalau mau semua saya ambil dari cewek. Cewek-cewek nanti dipilih oleh panitia siapa yang bisa apa akhlak tercela. Kalau enggak bisa, enggak ada yang bisa dari cewek, cowok maju juga. Cowok juga catat. Ya. Gak usah kumpul sama orang yang suka ngomongin orang, sebab kalau kamu gak ada justru kamu yang diomongin, ya. Man nam laka nam alaika. Siapa yang membicarakan orang lain padamu, dia akan membicarakanmu pada orang lain. Ini kata Imam Syafi'i. Iya, apalagi materi kita, hidup itu jangan seperti wasit yang di lapangan. Keliling-keliling kerja cari mondar-mandir, cari kesalahan orang lain, ya. Jangan seperti wasit. Kalau kita lihat, apalagi sifat yang tercela, kita di bulan puasa ini sering bazir, sering banyak makan berlebihan. Ini juga sifat yang tercela. Ada yang seperti ini? Jangan makan berlebihan, secukupnya saja ya. Oke. Iya, selanjutnya apa lagi? Kadang-kadang kita mau makan berlebihan, memang pengen foya-foya, tapi yang berlebihan, yang berlipat cuma dosa, uangnya gak ada. Tunggu dikasih sama Ustaz Gunawan baru ada. Boleh. Nah, lagi akhlak yang tercela yaitu tidur di waktu yang dilarang oleh Rasulullah. Boleh dicatat apa saja waktu dilarang tidur selama puasa, terutama ini. Pertama, tidur setelah makan. Ini enggak boleh ya. Karena enggak baik untuk kesehatan, juga setelah sahur jangan tidur. Tidur sepanjang hari dari subuh sampai buka puasa juga enggak boleh. Tidur setelah subuh, ini waktunya cari rezeki. Yang enggak boleh lagi tidur saat waktu asar dan sebelum isya.
karena juga bisa kelewatan sholat. Silakan nanti yang cewek yang materinya paling lengkap tunjuk tangan ke setahu panitia biar bisa maju dapat hadiah yang terakhir untuk akhlak masumah kita. Apalagi akhlak tercela suka ngutang nih. Ada yang suka pinjam uang sama teman nggak bayar-bayar? Pak Presiden tolong menyerahkan teman saya setiap ditagih utang pura-pura lupa ya. Ada teman kita yang itu? Iya. Kalau hadis saya berani berutang, kalau seseorang terbunuh di jalan Allah lalu hidup lagi, lalu terbunuh lagi, hidup lagi, sementara dia punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya terbayar. Nah, apalagi ini yang mungkin adik-adik sebagian yang pria, kemarin datang teman tim dari BNN juga ya, ada yang sudah mulai merokok. Inilah saat yang tepat, waktu Ramadan untuk berhenti merokok. Karena Allah sudah berfirman di Al-Baqarah 195, walatulku di aidikum ila tahlukah, janganlah engkau menyamparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi waktu yang tepat untuk berhenti merokok. Apalagi kalau kita cowok-cowok suka merokok, ini dijauhi oleh teman. Karena ada yang pinjam korek teman lalu gak dikembalikan. Jangan rusak pertemanan kita dengan korek. Pinjam tapi gak dibalikin. Ada yang bilang OTW tapi gak sampai-sampai, masih tidur di kasur, bilang OTW ya. Oke, okay. Satu lagi ini yang sering ya. Anak yang terjelas suka kentut ya. Beb, kamu kentut ya? Kenapa? Baunya kayak parfum import, wangi ya? Bukan, tahan lama ya. Jadi kalau duduk dalam kelompok gak boleh buang angin ya. Buang-buang boleh, nanti ada teman yang ngutip. Kita hari ini hadir di Tafira dengan berkat jasa orang tua kita yang sudah mendaftarkan. Orang tua kita kerja keras, ayo kita belajar sama-sama. Jangan sampai kita buang-buang uang dari uang orang tua kita. Orang tua kerja keras berat anaknya lebih baik darinya. Dan ini kerjaan anaknya yang cuma menghabisin duit orang tuanya. Mulai selesai materi dari Ustadz Gunawan ini, semuanya azam ya, harus berubah menjadi lebih baik. Oke? Nah, akhlak yang mulia kadang-kadang disalahartikan. Para ayam ini memiliki hati yang mulia, sedang berlomba mencari dan menolong cacing yang tertimbun di dalam tanah. Ada? Enggak ya? Iya, dia bukan nolong cacing. Terus ngapain? Makan cacing. Ini juga contoh akhlak mulia yang salah. Di saat banyak yang terjebak maksiat, pemuda berakhlak mulia ini sibuk berlatih melempar jumrah. Ya, betul? Bukan ya? Iya, kemarin demo rupanya tidak berdampak. Jadi minyak goreng nggak turun, presidennya nggak turun, harga pajak nggak turun, tapi yang turun malah celana ya. Iya, ini karena demo. Ini lagi akhlak mulia yang kebablasan. Lihat orang ini memperbaiki pintu mobil orang lain tanpa dibayar, betul? Salah, karena malah dia mencuri ya. Nah, ini lagi. Subhanallah, mendengar suara azan mereka berlomba siapa duluan sampai ke masjid. Ya, berlomba mau ke masjid, betul? Enggak ya, karena itu anak-anak balap. Tapi anak-anak kafira, Ustaz Gunawan yakin semuanya hebat-hebat, semuanya enggak ada yang berantem di sekolah, cari musuhan. Malah kalau berantem tawuran, ya sungguh mulia Pak Polisi ini mengajarkan ilmu bela diri agar pelajar bisa menghantam para penjahat ya. Ada yang ini? Gak ada ya, mereka di sekolah ya. Ya, hampir habis. Ya, ini akhir dari akhlak mazmumah. Kita berdoa kepada Allah agar bisa dijauhkan dari hawa nafsu yang jelek. Allahumma inni, apa doanya? Boleh dicatat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Hadis dari Tirmizi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Oke, sampai di sini, anak perempuan satu orang, tolong ditunjuk oleh panitia yang bisa dan paling lengkap materinya. Panitia pilih. Ya. Satu lagi, siapa yang ngomong tadi? Oh iya, maju yang baik. Enggak apa-apa, enggak. Yang ini cewek, yang ini buat satu lagi di sini. Enggak apa-apa. Enggak, bukan akhlak. Ini untuk pegang kipas saja. Sini. Maju.
aja dulu. Dapat hadiah ini tuh dapat hadiah ini. Dapat hadiah kampus ya. Yang cewek. Panas sekali sih. Ya. Sambil lagi. Dia ada lampunya. Oke. Ya, siapa namanya? Habib. Lihat ke sana ke tempat. Iya, teman-teman. Ini ada kipas Habib ya. Panas Habib. Merah ya kayak baju Habib ya. Iya. Ya. Jadi kan Habib, silakan dibuka kipasnya. Dibuka terus. Iya. Aduh Habib. Kok jadi rusak? Ayo Habib, silakan Habib, karena sudah banyak baju, silakan ambil lagi aja Habib. Salah satu ya Habib ya. Iya. Ops, jangan disini. Grogi Habib ya, ada yang ditaksir Habib di sebelah kiri. Silakan. Ya, Habib. Enak ya, silakan. Ya, sini. Siapa namanya? Nama dulu nama. Nama saya Fatina Sparistia, saya kelas 3 SMP. Sekolah di MTS Berung. Iya, luar biasa. Dekatin mic-nya. Siap panggilannya siapa hadap sana? Dekatin mic-nya. Destia. Destia, sekarang kita punya kantong sini ya. Kantongnya kosong. Dan akan dibuktikan oleh Destia yang colok tangannya. Colok. Ada barang, ada sesuatu? Apa? Kantongnya. Kosong ya. Sekarang untuk membuktikan kantong di kosong, ada resleting, tolong buka Destia. Colok tangannya. Dari sini. Tembus ya. Ya. Kosong ya. Sama kayak dompet saya yang kosong. Siap. Sekarang kita lihat ya, anjingkan kembali. Ya. Kita akan coba dengar materi dari akhlak tercela yang sampai dari kita gitu. Silakan Ustazah Destia. Akhlak masuma adalah akhlak tercela. Kita harus menjauhi akhlak masuma. Akhlak masuma adalah akhlak yang dipengaruhi oleh setan. Contoh-contoh daripada akhlak masuma adalah sombong, gibah, suka makan yang berlebihan. Terus ada empat tidur yang dilarang Rasulullah. Yang pertama tidur setelah makan, yang kedua tidur sepanjang hari dari mulai subuh sampai dengan petang. Yang ketiga tidur sesudah subuh. Yang keempat tidur sebelum isya. Ya, coba. Tambah lagi materi ya. Tambah materi lagi. Baca aja. Doa jauhkan dari hawa nafsu yang jelek. Allahumma inni a'udzu bika min syarril akhlaqi wa 'anati wa ahwa'i. Artinya ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akhlak dan hawa nafsu yang jelek. Oke, silakan Ibu. Ada enggak? Sudah apa teman-teman? Iya, tetap kosong ya, kita ya, tetap kosong ya. Iya, makanya silakan nanti belajar Pak Destia gimana caranya. Pak Destia, Pak Destia lagi kira nomor kening aja. Pak Destia malah kenapa? Iya, kita hampir habis waktu kita. Iya, ini macam-macam akhlak tercela kita. Ada hasad, ada dalil, ada suzon, ada ria, ada dusta, ada takabur. Jadi kadang-kadang kalau kita hasad, suzon, dusta, dalil, ria, atau takabur itu sombong. Jadi sombong itu dengan
berbagai keutamaan kita. Tadi Ustaz datang ke sini juga sebenarnya enggak enak kok pakai jaket Ustaz. Saya lebih ya karena enggak ada yang bisa sombong kan Ustaz juga cuman pakai baju kaos putih di dalam. Artinya memang ya Ustaz enggak ada persiapan cuman baju kaos aja. Jadi cuman untuk pakai jaket aja. Makanya enggak ada yang sombong kan dan kita pun hari ini enggak boleh sombong sama sekali. Karena apa? Karena apa yang kita bawa ke dunia ini dari kita lahir, itulah yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bahkan hari ini kita punya keutamaan, misalnya punya peci, punya apapun, ini nggak bisa menjamin apapun. Tapi kita harus punya akhlak yang baik, karena akhlak yang baik ini yang paling akan membuat kita sempurna imannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sikit lagi, hampir habis waktu kita, sikit lagi. Ya, 3 slide lagi hampir selesai. Ini doa kalau kita mau diperbaiki akhlak oleh Allah. Kalau kita bercermin, nengok ke kaca, kita melihat wajah kita seakan-akan tampan. Iya. Iya. Setakat maju deh, cek maju, tadi saya sikat, ya. Maju, ada hadiah ini. Matiin aja. Ya, silakan baca doa bercermin. Jadi kalau kita belum punya pasangan, kita selain ada 3B yang harus kita lakukan. Ada berusaha tetap cari pasangan, ada berdoa B yang kedua dan B yang ketiga jangan lupa B. Iya, bercermin jangan lupa. Siapa namanya? Raja. Silakan baca doanya. Iya, ya Allah sebagaimana Engkau baikkan. Ya Allah sebagaimana bagaimana Engkau telah menciptakan dengan baik maka perbaiki pula akhlakku. Ya, silakan. Salah satu yang ini. Ya, baik. Ini ada 2 slide lagi sebelum habis. Iya, akhlakku jamai. Kecantikan wajahmu hanya akan membuat laki menatap, tapi kecantikan akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Jadi upayakan bagi yang para wanita tetap perbaiki akhlak, karena kecantikan yang baik itu malah berasal dari akhlak. Dulu ya Ustaz dulu pernah ya juga jumpa dengan seorang wanita yang punya inner beauty. Jadi inner beauty artinya cantik dari dalam, ya. Saat Ustaz dekat sama dia, tapi Ustaz enggak kasih dia izin untuk keluar rumah. Kenapa? Karena kalau keluar rumah jadi jelek. Karena cantiknya di dalam, ya. Kalau udah keluar pasti jadi jelek. Jadi upayakan kita bisa punya cantik luar dalam. Akhlak jamal artinya akhlaknya bagus, wajahnya juga cantik. Jadi akhlak itu tak perlu cantik untuk menjadi wanita pilihan, cukup perbaiki akhlak dan iman untuk menjadikanmu wanita idaman. Iya, ini dia. Kamu di sana? Ya, di sana. Kecantikan itu bukan dari wajah, tapi kecantikan itu sebenarnya muncul dari hati. Laisa alaika antus adul jami walakin alaika allatu di ahadan. Tugas kita semua, adik-adik semuanya yang dari SMP dan SMA, di akhir materi kita rangkumannya apa? Tugas kita adalah bukan menyenangkan semua orang, bukan membahagiakan semua orang, tapi tugas kita adalah untuk tidak menyakiti siapapun. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai jam ini, berjanjilah dalam hati tidak ada satu orang pun yang akan tersakiti dengan lidah dan tangan kita. Al muslimu man salimal bait min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu orang yang selamat orang lain dan lidah dan tangannya. Kalau kita lihat ini adab kita adalah perhiasan terbaik. Doa kita hari ini semoga Allah selalu memperbagus akhlak dan adab kita, karena dari sekian amalan dalam Islam yang paling banyak memasukkan kita ke syurga adalah akhlak yang mulia. Oke,
Ini letakkan akhlak di atas ilmu. Begitu banyak ilmu yang kita pelajari selama tahfira. Tapi akhlak hari ini yang kita pelajari dari Ustaz Gunawan, ini yang harus kalian ingat terus. Bagaimana ingat dapat hadiah, bagaimana ingat lihat keajaiban-keajaiban yang ada di kehidupan. Bring miracle to life, bawa keajaiban-keajaiban ke kehidupan kalian. Ini yang kalian rekam dalam memori kalian sampai besar. Ingat Ustaz Gunawan, ingat keajaiban. Ada keajaiban-keajaiban hari ini yang kita yakin bahwa akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Ada Abdul Rahman bin Qasim, beliau adalah pelayan daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki. Jadi beliau bersama Imam Malik, coba dengar bentar. Beliau bersama Imam Malik selama 20 tahun. Selama 20 tahun diperhatikan, ternyata Imam Malik itu 2 tahun yang digunakan untuk belajar ilmu, 18 tahun digunakan untuk belajar akhlak. Artinya akhlak tetap yang paling utama. Keluar dari tahfira, mau sepandai apapun kalian, tidak ada gunanya kalau kalian tidak punya akhlak. Keluar dari tahfira, pulang dari sini, assalamualaikum, masuk ke rumah, cium tangan ayah, cium tangan ibunda. Mulai sekarang bertekad menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Ya, ini dia. Apa kata Habib Umar bin Hafid, orang yang tinggi akhlaknya walaupun rendah ilmunya lebih mulia daripada orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Ya, slide terakhir. Ya, satu orang maju untuk ambil hadiah ini. Oke, silakan. Iya. Udah, kok udah jangan. Cewek boleh? Satu orang untuk bantu Ustaz bacain. Satu orang aja. Satu orang yang berani. Ya, bajunya putih sama Ustaz ya. Ya, siapa namanya? Silakan bagi kita baca soalnya. Sampai Ustaz ganti baju karena iya. Tapi ya. Halo, berasal dari Tafira. Ya, ini dia doa, silahkan dihafal nanti dan dibacakan. Iya, attitude is everything. Dari total kesimpulan kita, akhlak atau attitude adalah segalanya. Kita harapkan seluruh peserta yang hadir hari ini bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan dengan doa tadi, telah berakhirlah acara kita. Ustaz Gunawan minta izin dan ucapkan terima kasih. Ustaz kembalikan ke panitia untuk penutupan acara ini. Sekali lagi, di akhir acara, mungkin Ustaz pernah cerita ke teman-teman dulu Al-Mabrur. Ustaz pernah cerita sebuah kisah tentang bagaimana anak-anak yang begitu berakhlak mulia, mereka mau meniru Ustaz Gunawan. Mereka kepengen bisa Ustaz Gunawan, kok bisa punya slide yang begitu bagus, punya presentasi yang begitu menarik, punya sulap, punya keajaiban-keajaiban. Jadi ada seorang anak yang datang, kok bisa Ustaz ini pakai baju putih, tiba-tiba bisa pakai baju tafira ya. Tafira itu juta, dari mana itu? Ya, ada yang rekam ini, ada ya, ada di sini, ada di situ. Jadi ada dua video nanti boleh diambil. Sengaja tadi, biar tidak terlalu heboh dengan yang lain teman-teman. Jadi, bagaimana kita lihat hari ini acara kita, ada seorang anak yang kepengen seperti Ustaz. Lalu, dia lihat Ustaz punya channel YouTube. Namanya Ustadz Gunawan, boleh di searching.
Nah, di situ ada hampir 800-an video. Ustaz kok bisa selalu aktif buat video-video di channel YouTube, termasuk hari ini video kita mungkin nanti akan tayang di YouTube juga. Saya akan nanti di set juga video kita, Tafira 7. Nah, jadi saya bilang pertama kalau mau buka channel YouTube, buka dulu dari akun Gmail kita, akun Google kita. Jadi diketik gmail.com, ternyata nggak bisa. Saya bilang itu kurang lengkap alamatnya. Seharusnya tulisannya www@gmail.com. Oh, saya tinggal www, Ustaz. Lalu apa arti www, Ustaz? Kenapa www itu penting sekali? Lalu Ustaz Gunawan jelaskan, www itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mendengar atau memperhatikan tausiah dari Ustaz Mirza Gunawan. Menarik? Karena beliau adalah salah satu tamu istimewa kita. Baik, adik-adik, tadi ada beberapa hal yang harus diingat dari Ustaz Mirza Gunawan. Seperti beberapa hal dalam Ustaz Mirza Gunawan paparkan, seperti tentang ilmu, sebelum belajar ilmu bersihlah hati, dan beberapa poin-poin penting lainnya. Baik, untuk membersihkan waktu, seperti biasa Ustaz, di akhir ini kita ada sesi foto bersama. Yang pertama sesi foto sertifikat antara pemateri dan ketua pelaksana. Setelah sesi foto Ustaz dengan ketua pelaksana sertifikat, selanjutnya foto sesi bersama yang cewek. Karena kemarin yang cowok sudah, ya. Mengambil posisi sesi foto bersama.
ya. Yang mau belajar yang lebih, gimana caranya dari Ustaz yang bisa ceramah kepada teman-teman ini? Boleh main-main ke rumah Ustaz di Alwi, ya, di Mutiara Bagus, ya. Rumah sendiri, rumah orang tua. Nah, atau nanti yang mau jumpa lagi malam Kamis Ustaz ada di sini, di Masjid Al-Mabrur. Salat tarawih di sini malam Kamis ya, jumpa lagi sama Ustaz. Jadi jangan lupa. Nah, bagi yang belum puas lihat usulan Ustaz, nanti suruh Pak Panitia undang lagi bilang ya. Di negara ya jangan lupa undang lagi. Karena kalau Ustaz diundang itu mempermudah dan memperlancar roda perekonomian. Perlukan Ustaz ya. Cepat, aduh, ada apa ini?